Halo guys, sudah pada berdalgona coffee belum yang lagi viral? Kali ini aku membuat dengan bahan frozen flat full cream dan kopi Nescafe klasik dengan tambahan gula. Nah, ini ya bahan-bahannya. Pakai 5 Nescafe, gula 4 sendok, dan juga frozen flat full cream. Panaskan air kurang lebih 3 sendok makan ya. Setelah airnya mendidih, masukkan ke dalam gelas besar. Kemudian masukkan juga Nescafe 5 bungkusnya ke dalam gelas tersebut. Setelah dimasukkan semua Nescafe klasiknya ke dalam gelas, tambahkan gula 4 sendok makan. Kemudian kocok dengan pengocok telur. Kocok terus sampai mengental Nescafe dan juga gula pasirnya tadi. Aduk terus, kocok terus. Kocok terus kurang lebih 5-7 menit ya. Terus sabar, pokoknya sabar, masih sabar, terus sabar. Ya pokoknya hidup harus sabar. Hahaha. Mengental sampai seperti ini ya. Setelah itu, masukkan es batunya ke dalam gelas dan tuangkan susu frozen flat full creamnya. Nah, masukkan Nescafe yang sudah dikocok tadi, yang sudah mengental ke dalam gelasnya, yang sudah berisi susu full cream frozen flat dan diberi tambahan es batunya tadi. Tadaa, sudah jadi deh dalgona coffee-nya. Simple, mudah kan cara buatnya. Bagi yang tidak punya mixer, bisa kok manual. Silahkan dicoba dalgona coffee-nya yang saat ini sedang viral. Jangan lupa di tag ya kalau memang sudah membuat resepnya.